farada alayya 50 salat fi kulli yawmin wa layla. Di situ Allah mewajibkan kepada aku untuk melakukan salat 50 waktu sehari semalam. Fanazaltu ila Musa. Lalu ketika aku turun bertemu dengan Nabi Musa, faqal, Nabi Musa bertanya, ma farada rabbak farada rabbuka ila ala ummatika? Apa yang Allah berikan kewajiban kepada umatmu wahai Muhammad? Qultu 50 salat. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 waktu disuruh salat. Qala irja' ila rabbi. Sekarang balik. Kata Nabi Musa, fas'alhu takhfif, minta kurang. Nah, jadi cerita-cerita minta kurang tu, itu memang terjadi. Karena ada orang-orang yang hari ini berfaham liberal, itu mengatakan itu cerita bohong. Mana mungkin Nabi berani minta-minta kurang? Masa Nabi berani minta-minta kurang? Ini dalil Pak, bukan satu dua. Riwayat Bukhari pun menyebutkan ini. Terjadi benaran ini. Nabi Musa suruh minta kurang. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Berdasarkan request dan permintaan, dan berhubung malam ini juga dalam sebahagian pandangan para ulama bahawa malam ini 27 Rajab adalah malam terjadinya Isra dan Mi'raj. Walaupun kalau kita baca literatur kitab-kitab, tidak semua ulama setuju untuk mengatakan 27 Rajab. Ada perbedaan khilaf. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Muharram, ada yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal. Wallahu alam. Tapi tanggal tidaklah penting. Itu hanya bahagian terkecil dari hikmah. Karena tanggal tidak menentukan apapun. Tapi peristiwa itu telah membuka semua pandangan orang-orang kafir dan musyrik tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rakan Allah, pada malam ini saya hanya ingin membacakan hadis Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Karena sesuatu yang gaib kalau diceritakan tidak bersumber pada keterangan yang sahih akan menyebabkan yang muncul adalah cerita dongeng. Makanya dalam waktu 25 menit setengah jam ke depan kita akan lihat salah satu hadis panjang riwayat Muslim tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sambil mengambil hikmah di baliknya. Sebelum itu, dalam beberapa riwayat yang kita dapatkan disebutkan bahawa malam itu Nabi kebetulan berada di rumah Hindun binti Abi Talib. Itu saudaranya Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Ummu Hanik. Jadi Nabi berada di rumah sepupunya Ummu Hanik sampai menjelang malam. Dan ketika Nabi merasa kelelahan, lalu Nabi keluar dari rumah itu, rumah pamannya, dan kemudian beristirahat sejenak di Hijir Ismail, yaitu area di dekat dengan Kaabah, jalan menuju ke air Zamzam. Itu cerita yang paling banyak riwayat. Jadi bukan tidur di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tapi kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di samping Kaabah di daerah Hijir Ismail. Nah, di situ beliau tertidur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beberapa sahabat dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda, dan itu wajar dalam hadis. Karena kadang-kadang kita baca menurut
Riwayat Bukhari ternyata sedikit berbeda redaksinya. Riwayat Muslim sedikit berbeda. Itu hal yang sangat wajar. Karena riwayat rantai atau mata rantai hadis ini bisa terjadi redaksi ketika yang menyampaikannya dengan bahasa sendiri. Nah, terjadilah perbedaan itu. Nah, jemaah mereka Allah. Nah, ketika disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan dirinya yang waktu itu tidak diketahui oleh siapapun malam itu. Kejadiannya di tengah malam. Kenapa pilihannya malam? Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Allah mengisrakan hambanya di malam hari. Kenapa malam? Para ulama mensyarah bahwa malam adalah pilihan waktu terbaik untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan sendiri, ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut, wahai engkau yang merasa nyaman dalam tidurmu, apalagi ini musim hujan kan, cukup indah tidur. Apa kata Allah? Qumil laila, bangunlah di tengah malam. Walaupun cuma sebentar saja, itu waktunya VVIP bersama Allah. Tidak ada yang mengganggu. Dengan cahaya penuh, Allah mengabulkan segala permintaan di tengah malam. Di saat orang lain sedang tidak meminta, di saat orang lain sedang memejamkan mata, dengan bersenda gurau mungkin dengan istri-istrinya, tapi kita menghadap Allah. Maka pilihan Allah malam ingin mengatakan bahwa malam adalah pilihan terbaik untuk bertemu Allah. Hari ini kita tidak Isra, tapi kita bisa melayangkan doa kita juga ikut Isra. Doa kita bisa melayang ke hadapan Allah. Tidak ada hijab antara kita dan Allah kalau terjadi di malam hari. Karena salah satu doa mustajabah yang terjadi di malam, yang dipanjatkan di malam hari. Dan jadi ayat itu ketika Allah mengatakan subhanallazi, maha suci, Allah yang telah mengisrakan, itu kalimat subhan, Allah ingin menepis semua dugaan bahwa Allah itu tidak mampu, Allah itu bukan Tuhan, Allah tidak sanggup untuk melakukan yang penuh dengan keanehan. Maka kita akan lihat di malam itu penuh dengan keajaiban, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu bertambah-tambah yakinlah kita bahwa kita telah bertuhankan Allah dengan sebenar-benarnya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Allah ingin menunjukkan, seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau engkau tidak percaya kepada aku, tanyalah pada Muhammad apa yang telah ku lakukan kepadanya di malam itu. Jadi kecil bagi Allah menampakkan keajaiban. Kecil sekali. Maka jangan ragu dan khawatir tentang keindahan surga. Jangan ragu dan khawatir tentang kekurangan yang ada dalam surga. Tidak akan didapatkan, tidak akan ada. Kita di sini Pak yang penuh kekurangan. Rumah sudah begitu hebatnya kita buat, dua lantai, tiga lantai, hujan tiga hari, bocor juga ujungnya. Kita beli berbagai macam ragam cat yang diiklankan tidak tembus air. Kita beli no drop, na drop, ni drop, bocor juga ujungnya. Penuh dengan kekurangan. Allah maha sempurna. Mudah bagi Allah menghilangkan kekurangan itu. Syaratnya apa? Mendekatlah ke Allah. Nah, di situ Nabi mulai menceritakan. Ini hadis panjang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Dari Sabit Al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq. Nabi mulai menceritakan ke sahabat. Ini dalam versi riwayat Muslim. Malam itu aku didatangi oleh Jibril, maksudnya iaitu dengan kenderaan yang bernama Buraq. Bagaimana bentuk Buraq itu? Nabi menceritakan semampunya. Karena kadang-kadang perkara yang gaib itu tidak bisa diceritakan sesempurnanya, karena tidak ada tamsilan. Mau dicocokkan enggak ada barang yang cocok untuk menggambarkan itu. Makanya kadang-kadang semampunya Nabi menceritakan. Kalau kita kadang-kadang di dunia ingin membandingkan dengan dua perkara, itu ada benda yang bisa kita tamsilkan. Tapi milik Allah yang di akhirat, banyak yang tidak bisa ditamsilkan.
Kata Rasulullah, wa huwa dabbatun abyad tawilun, dia itu binatang tunggangan yang panjang, dia panjang dan berwarna putih, kata Rasulullah. Fauqal himar, bentuknya lebih besar daripada keledai. Wa dunal baghal, dan lebih kecil daripada bighal. Tentu kita yang pernah lihat keledai, keledai itu kecil. Maka orang yang otaknya seperti keledai kecil-kecil, bukan fisiknya kecil, otaknya kecil. Itu keledai itu kecil. Di atas keledai ada bighal. Bighal itu lebih besar sedikit daripada keledai. Mirip-mirip di antara kuda dan keledai. Di atasnya baru kuda. Nah, antara kuda dan keledai itu namanya bighal. Nah, buraq besarnya antara keledai dan bighal. Jadi tidak besar, namun apa yang terjadi? Kata Rasulullah, yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Tapi kakinya, ketika dia langkahkan kakinya ke depan, maka jauh langkahnya sejauh mata memandang. Jadi Nabi sendiri begitu dilangkahkan kaki ke depan, sekali tarik ni, kalau bahasa kita sekarang sekali digas semua. Sekali tarik, Nabi tidak nampak ujung mata kakinya. Makanya disebut buraq. Barqun artinya kilat. Maka dia ketika melesat, itu melesat seperti kilat. Bayangkan sekali langkah saja enggak nampak. Kita sanggup memandang, itu kan daerah Kaabah dulu kan masih tidak banyak bangunan. Itu kan area padang pasir itu, Pak. Jadi kita bisa lihat sejauh mungkin kalau tidak tertahan bangunan. Nah, Nabi melihat sejauh mungkin, kakinya ketika dilangkahkan, di ujung kakinya sejauh mata memandang Nabi. Begitu panjangnya langkahnya. Nah, jadi jangan mengira buraq itu seperti raksasa. Dia tetap seperti biasa, namun keajaibannya dia adalah kendaraan yang terbang melesat seperti kilat. Qala faraqibtu, lalu Nabi menjelaskan berikutnya. Faraqibtu, lalu aku menaikinya. Hatta ataitu Baitul Maqdis. Tidak lama sampailah di Baitul Maqdis. Qal farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Kuikatkan buraq itu di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya. Nah, jadi ada tempat ikatan buraq. Ada yang mengatakan sekarang dinding tempat diikatnya buraq itu dijadikan sebagai dinding ratapan oleh orang Yahudi. Dinding tempat orang Yahudi meratap, menyembah-nyembah. Jadi model semalaknya begini-begini, Pak. Angguk-angguk dengan peci kecil di atas kepala. Itu peci enggak jatuh-jatuh, walaupun kecil. Sepertinya ada jarum yang diletakkan di dalam. Allah Alam. Nah, itu dinding buraq itu ditempatkan, di situ katanya disebutkan sekarang dijadikan dinding ratapan. Allah Alam. Ini berita gaib dari Nabi. Summa dakhaltul masjidah fasallaitu fihi raka'atain. Lalu aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan aku melakukan salat 2 rakaat. Summa kharajtu, dan aku keluar dari masjid itu. Faja'ani Jibril, lalu Jibril mendatangiku kembali. Nah, jadi tadi dibangunkan oleh Jibril di Hijr Ismail, bersama Jibril naik buraq, lalu Nabi dibiarkan salat dulu 2 rakaat dalam masjid, keluar jumpa Jibril lagi. Lalu Jibril menawarkan bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Diberikanlah 2 mangkuk air. Satu terbuat dari khamar, satu terbuat dari susu. Fakhtartul laban. Jibril dalam riwayat yang lain menawarkan, Muhammad, pilihlah. Ini nasib tentang umatmu, pilihlah. Allah menyuruh memilihnya. Nabi Muhammad sempat melihat ke arah Jibril. Karena beliau bingung mana yang harus dipilih. Kekasihnya Jibril memberikan kode, pilih susu Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtartu laban, memilih susu. Faqala Jibril, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih yang fitrah wahai Muhammad. Dalam hadis yang lain itu disebutkan Nabi Ibrahim nanti jumpa waktu Isra' menawarkan 2 minuman ini, lalu dipilih lagi minum susu. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau telah memilih yang benar. Selamatlah umatmu dengan pilihanmu. Begitu yang Allah telah takdirkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Summa araja bina ila sama. Setelah selesai proses itu, lalu kami naik ke atas
kami naik ke langit, araja itu naik, ya arush naik. Fastaftaha Jibril faqila man anta, rupanya pintu langit itu, tujuh petala langit itu semuanya dijaga oleh malaikat yang disebut dengan malaikat hafadah, setiap pintu langit. Dan malaikat itu tugas kalau sudah diberikan Allah tidak pandang bulu, siapapun dia cegat saja, menunjukkan kejujurannya, keadilannya. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama, ketika Jibril memohon untuk dibuka pintu, dibuka pintu. Jibril itu komandannya para malaikat, panglimanya malaikat. Kalau sekarang apa istilah sekarang itu yang paling tinggi sekarang? Pangdam. Itu komandannya para malaikat Jibril. Kenapa Jibril jadikan komandannya atau panglimanya para malaikat? Al-Quran berada di tangannya. Al-Quran berada di tangannya. Dialah yang menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang Quran berada di tangannya tetap menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril memohon dibuka pintu. Komandan datang masih mohon buka pintu. Biasanya kan kita cuma he saja. Dan itu penjaga pintu kalau sudah datang panglima-panglima, mana ada minta dibuka. Dari jauh itu sudah ditelepon sama intel itu, panglima mau datang ke situ langsung buka pintu. Ini tidak. Ditanya oleh penjaga pintu, "Man anta?" Siapa engkau? Rupanya malaikat ni, kemungkinan dalam hadis ini, dalam syarah para ulama, penjaga pintu itu kerjanya cuma jaga pintu saja. Dan kemungkinan mereka tidak mengenal Jibril alaihissalam, karena terlalu banyaknya jumlah malaikat. Ini kan makhluk Allah ni. Ini malaikat ni kan makhluk, bukan Allah. Ini makhluk Allah. Cuma berbeda dimensi dan berbeda kelebihan yang diberikan Allah. Dia tanya ke Jibril, "Man anta?" Qala Jibril. Lalu dia mengatakan, "Aku Jibril." Lalu tidak juga dibukakan pintu. Ini saking taatnya ke Allah. Mereka itu enggak ada cerita. Kalau disuruh oleh Allah mereka taat. Kalau Allah bilang jangan buka, siapapun lewat mereka tidak buka. Ini menunjukkan apa? Beginilah kalau orang taat kepada Allah. Mau halal haram, kalau Allah telah mengatakan sesuatu dia tetap taat kepada Allah. Jadi bukan hanya gara-gara sudah menjadi menteri agama lalu kemudian dia hinakan Allah. Baru diberi gaji sekitar puluhan juta engkau hinakan Allah. Malaikat tidak buka pintu dulu. Lalu dia tanya, "Wa man ma'ak?" Itu siapa yang bersamamu? Qal Muhammad. Jibril mengatakan, "Ini Muhammad." Qila, "Wa qad bu'isa ilai?" Ini Muhammad yang diutus oleh Allah. Qala, Jibril menjawab, "Qad bu'isa ilai." Ya, telah diutus kepada Muhammad. Artinya wahyu Allah, dan dialah rasul yang terakhir. Begitu mendengar nama Muhammad, inilah rasul, fafutiha lana. Baru dibukakan pintu untuk kami. Ingat hadis Nabi yang lain, pintu surga tidak boleh dibuka sampai Nabi Muhammad yang menyebutkan namanya sendiri di depan pintu surga. Dalam hadis yang sahih, malaikat ketika nanti selesai urusan di akhirat, ketika masuk umat Muhammad pertama sekali menuju surga, pintu itu belum terbuka. Diketuk oleh Rasulullah, lalu ditanya dari balik dinding pintu, "Siapa?" Lalu dijawab, "Aku Rasulullah." Lalu kemudian Jibril, kemudian penjaga pintu membuka, lalu dia mengatakan, "Kami diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali ketika mendengar namamu wahai Muhammad." Nah, jadi sudah jelas begitu agungnya Rasulullah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengagungkan Rasulullah, maka dia akan mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah mereka Allah. Lalu kemudian setelah dibuka pintu, faiza ana bi adam farahaba bi, rupanya di situ ada Nabi Allah Adam yang sudah bersiap-siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para nabi ini ada ikatan hubungan batin, dan bahkan ada hadis yang menyebutkan Rasulullah mengatakan kami keluarga besar di antara para nabi. Adam sudah beritahu Allah akan datang rasul yang terakhir malam ini. Maka sambutlah. Jadi Adam di depan pintu, kemudian dia farahababi, Adam memberikan kata-kata sambutan kepada kami, kata Rasulullah. Nah, makanya sunnah kalau orang masuk ke dalam rumah kita, buka pintu, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Marhaban, ahlan wa sahlan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan begitu. Nah, itu sudah lain tu ceritanya.
Nah, jadi itu sunnah, pasang wajah ceria. Nah, kemudian wada ali bi khair, kata Rasulullah, Adam alaihi salam mendoakan untukku kebaikan. Nah, mendoakan ini bermakna ya, menguatkan, memberi semangat. Bukan mendoakan karena Nabi tersesat, karena mereka pun tahu tidak ada Nabi yang lebih hebat dan lebih agung mata Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Muhammad, engkaulah makhluk yang paling baik akhlakmu, paling agung akhlakmu, kata Allah. Summa araja bina ila sama athaniyah, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril, kembali Jibril memohon untuk dibuka pintu. Ditanya lagi oleh malaikat pintu kedua, man anta, siapa engkau? Reman-reman pak penjaga pintu di sana. Ini masya Allah, ini bukan bermakna merendahkan Jibril, karena mereka cuma dengar dari perintah Allah. Kalau Allah mengatakan, kalau ku bilang jangan buka, jangan buka. Lalu Jibril menjawab, qala Jibril, aku Jibril. Qil, wa man ma'ak, siapa bersamamu? Qal, Muhammad, sama lagi. Lalu ditanya lagi pertanyaan yang sama. Itu sudah, itu Nabi Muhammad yang diutus wahyu untuknya, itu Nabi terakhir. Betar, kata Jibril, inilah dia. Dan kemudian dibukakan pintu, waqad fafutiha lana, dibukakan pintu, faiza ana bi ibnil khala Isa ibnu Maryam. Dan ternyata di pintu kedua itu sudah ada Nabi Isa ibnu Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima. Ini kan keluarga besar nih, yang pelihara ibunya Nabi Isa, Maryam, kan Nabi Zakaria. Yang melihat Maryam itu diberikan makanan di mihrabnya juga Nabi Zakaria. Yang membuat Nabi Zakaria bertambah-tambah semangat meminta anak setelah melihat buah-buahan di depan Maryam alaihissalam. Waktu Nabi masa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qad, ketika Zakaria menemui Maryam lalu lihat ada buah-buahan, ada makanan, ditanya anna laki hadza, dari mana ini? Maryam menjawab, ini dari pemberian Allah, pemberian Tuhan. Di situlah Nabi Zakaria, lihat sambungan ayatnya nanti, itu di situ Nabi Zakaria bertambah semangat. Sudah puluhan tahun tidak diberi anak, bertambah semangat terus meminta sampai ketika umurnya lanjut diberi anak oleh Allah. Nah, makanya jangan putus asa pak. Jangan putus asa, jangan mengira sudah hanali long hanali. Kali lunjak abad dokter, sudah saya datang bu dokter, kata dokter, jangankan saya, dokter pun enggak punya anak, kata dia. Hanali long. Itu orang-orang yang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah mereka Allah, doa itu bisa mengubah takdir. Selama bukan takdir mubram, takdir yang telah ditetapkan khusus. Doa bisa menolak bala. Teruslah ucapkan. Sayang sekali orang hari ini tidak banyak berdoa. Sombong, seakan-akan dia bisa mengatur hidupnya sendiri. Nah, disitulah farahaba, mereka berdua menyambutku wa da'awali bi khair. Mereka pun mendoakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa araja bi ila sama' as-sarisa. Naiklah Nabi ke pintu langit yang ketiga. Sama lagi, ini kalimatnya sama semua, Pak. Diminta izin oleh Jibril, lalu ditanya siapa kamu, sampai seterusnya dibuka setelah disebut nama Muhammad, faiza ana bi Yusuf. Lalu disambutlah aku oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa kan u'tiya syatrul husn, kulihat Nabi Yusuf setengah keindahan dan ketampanan ada pada wajahnya. Rasulullah menyebut setengah. Jadi ketampanan yang dikirimkan Allah di atas dunia itu setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kita yang baru diberikan 0.1% aja sudah sombongnya minta ampun. Sudah jadi cover apa, majalah apa, kan? Sudah jadi endorse minyak goreng, kan? Masya Allah, itu baru sedikit. Baru sedikit licin, cantik, Masya Allah. Nabi Yusuf setengah. Namun ingat, Nabi Yusuf yang diberi ketampanan yang setengah pada wajahnya. Tapi Nabi Adam seluruh keindahan pada dirinya. Maka kita masuk surga tidak berupa, tidak diserupakan dengan wajah Nabi Yusuf, tapi diserupakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Tadi saya sebut Nabi Isa apa Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Adam. Maka kita masuk surga serupa siapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Yusuf, Nabiullah Yusuf hanya tampan wajahnya. Nabi Adam dari ujung rambut ke ujung kaki itu semuanya indah. Seindah-indahnya. Maka kita semua berubah jadi Nabi Adam.
postur Nabi Adam. Kata Rasulullah dalam hadis, tingginya 60 hasta, setinggi pohon kelapa sekitar 15 meter. Hari ini kita cuma bisa makan buahnya, nanti kita tinggi seperti batangnya. Subhanallah. Maka taubat, taubat. Kalau mau jadi Nabi Adam serupa taubat, kalau tidak, jeruak dalam neraka. Makanya yang hari ini diberi Allah keterbatasan, yang cacat kaki, kurang tinggi, jangan sedih. Yang paling indah di sisi Allah adalah yang bertakwa. Yang paling mulia yang bertakwa, bukan yang tinggi-tinggi. Banyak yang tinggi-tinggi hari ini mati. Itu orang Rusia tinggi-tinggi, Ukraina tinggi-tinggi, mati satu-satu hari ini. Makanya teruslah bersama Allah, dirubah kita nanti. Lalu kemudian farahaba, dia pun menyambutku, wada'ali bi khair, kembali dia mendoakan aku. Summa araja bina ila sama' rabi'ah, naik lagi ke langit yang keempat. Terjadi lagi hal yang sama, lalu dibukakan pintu untuk kami. Faiza ana bi Idris, aku ditemui oleh Nabi Idris. Farahaba wada'ali bi khair, lalu aku juga didoakan dengan kebaikan oleh Nabi Idris. Qala Allah wa rafa'nahu makanan 'aliya. Nabi sempat menyebutkan ayat tentang Nabi Idris ketika Allah menyebutkan dalam surat Maryam 57, kami mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Bahasa Allah mengangkat menunjukkan Idris ada kelebihan, bahawa beliau dimuliakan Allah dengan keyakinannya kepada Allah SWT. Lalu araja bina ila sama al-khamisah, naik ke langit kelima. Sama lagi kejadian ini, saya selang ni kalimat yang sama dari malaikat tadi, siapa kamu, itu sama semua. Jadi rupanya terdidik malaikat ni, terdidik pak, trainingnya sama semua, kalimatnya sama, pertanyaannya sama. Security hari ini kan beda-beda, baju saja hari ini beda-beda. Ini ada rencana mau dirubah lagi baju seperti polisi India. Allah alam, macam-macam beda-beda. Yang penting proyek, baju proyek boleh. Lalu kemudian dibukakan pintu untuk kami. Lalu kemudian faiza'a Nabi Harun, lalu aku ditemui oleh Nabi Allah Harun, dia juga menyambutku dan mendoakanku. Lalu kami naik ke langit yang keenam. Lalu kemudian sama lagi kejadiannya. Lalu kemudian faiza'a Nabi Musa, di langit keenam kami bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia mendoakanku, menyambutku, mendoakanku. Makanya kan kejadian Nabi turun nanti di ujung hadis ni, dah cukup waktu untuk di ujung hadis ni, sedikit lagi ni pak. Di ujung hadis ni nanti kan Nabi dapat solat, dan turunnya ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang menyuruh balik, balik Muhammad. Baik, kita percepat. Kemudian kami naik ke langit yang ketujuh. Lalu sama juga kejadiannya, tetap penjaga pintu bertanya dengan tegas. Lalu disitulah faiza Nabi Ibrahim, bertemulah kami dengan Nabi Ibrahim. Musnidan dhahru ilal baitil ma'mur, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan dindingnya, menyandarkan dindingnya, menyandarkan tubuhnya di dinding Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa iza huwa yadkhuluhu kulla yawm 70 alf malak la ya'uduna ilaihi. Itu tempat berkumpulnya para malaikat, tempat salat jemaahnya para malaikat. Kata Rasulullah, setiap waktu malaikat akan salat 70 ribu malaikat di masjid Baitul Ma'mur itu, lalu kemudian tidak pernah kembali. Nanti waktu salat berikutnya masuk lagi 70 ribu yang sudah salat tadi, tidak pernah kembali. Begitu banyaknya jumlah malaikat, 70 ribu, 70 ribu, enggak pernah gelombang yang sama, orang yang sama masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat yang sama. Summa zahababi ila sidratil muntaha, dari situlah kami, aku dibawa oleh Jibril ke sidratul muntaha. Wa iza warakuha ka azanil filah, kulihat sidratul muntaha. Jadi sidratul muntaha itu pak, dalam hadis-hadis yang lain, itu tempat sebelum arasy. Tempat sebelum arasy, puncak makhluk bisa menggapai. Di situ yang boleh digapai, puncak makhluk yang bisa menggapai. Nah, di situ kata Rasulullah, kulihat daun. Jadi sidrah muntaha itu dalam riwayat yang lain itu berupa batang pohon. Tapi jangan bayangkan batang pohon itu kecil. Itu batang pohon melingkupi langit dan bumi. Dan dedaunannya ka azanil filah, kulihat dedaunnya seperti daun telinga gajah. Ini kan maksudnya itu yang bisa dibayangkan oleh Nabi. Daun-daunnya. Wa iza samruha kal khilal, dan buahnya seperti tempayan. Tempayan itu periuk besar-besar.
Qala falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiyat tamarrat fama ahadun min khalqillah yastati'a yana'ha min husniha. Jadi ini saya ambilkan percepat saja, Pak. Jadi Sidratul Muntaha itu kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya. Nah, di bawah pohon Sidratul Muntaha itu mengalir 4 mata air. 2 ke dunia, 2 ke surga. Dari situ mengalirnya ke dunia, yaitu Nil wa Efrat, Sungai Nil dan Sungai Efrat, kata Rasulullah. Ya, itu mengalir dari Sidratul Muntaha. Ya, wallahu a'lam bagaimana cara mengalirnya, jangan ditanya. Tapi disitulah semua sumber kehidupan. Di Sidratul Muntaha pula terdapat Lauhul Mahfud, tempat tercatatnya semua kehidupan kita. Nah, itu sudah puncak di situ. Ya, jadi kita ini PNS enggak lulus-lulus, yang enggak lulus, yang tidak tes lulus begitu saja, itu semua sudah ada di situ. Cuma nanti tanggung dosa masing-masing. Nah, yang benar, Pak. Nah, lalu kemudian disitulah beliau bertemu Allah. Fafarada alayya 50 salat fi kulli yawmin wa laila. Di situ Allah mewajibkan kepada aku untuk melakukan salat 50 waktu sehari semalam. Fanazaltu ila Musa. Lalu ketika aku turun bertemu dengan Nabi Musa, faqal, Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbak farada rabbuka ila ala ummatika?" Apa yang Allah berikan kewajiban kepada umatmu wahai Muhammad? Qultu 50 salat. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 waktu disuruh salat. Qala irja' ila rabbi. Sekarang balik. Kata Nabi Musa, "Fas'alhu takhfif," minta kurang. Nah, jadi cerita-cerita minta kurang itu memang terjadi. Karena ada orang-orang yang hari ini berfaham liberal itu mengatakan itu cerita bohong. Mana mungkin Nabi berani minta-minta kurang? Masa Nabi berani minta-minta kurang? Ini dalil, Pak, bukan satu dua. Riwayat Bukhari pun menyebutkan ini. Terjadi benaran ini. Nabi Musa suruh minta kurang. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Tidak akan mampu umatmu melakukan itu. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khayyartuhum. Aku telah diperintahkan Allah begitu kepada Bani Israel dan mereka tidak mampu. Kami tidak mampu melakukannya. Nah, qala faraja'tu ila rabbi faqulu ya rabbi khaffif ala ummati. Lalu aku balik bertemu lagi dengan Allah. Nah, di sini ada khilaf, Pak. Ada yang mengatakan Rasulullah langsung bertemu dengan Allah dengan melihat. Ada yang mengatakan mendengar suara. Ada yang mengatakan di balik tabir. Tapi banyak riwayat, jumhur ulama mengatakan Rasulullah tidak langsung melihat Allah, hanya mendengarkan perintah Allah tapi tidak melihatnya. Nah, kemudian aku memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kurangilah beban ini untuk umatku. Nabi sebenarnya malu, Pak. Nanti di ujung hadis sebutkan Nabi malu. Cuma teringat umatnya jangan masuk ke neraka. Ya, gara-gara 50 salat ini tidak mampu dilakukan. Lalu kemudian Nabi memohon dengan berat hati kepada Allah. Ya, kurangilah ya Allah. Fahatta anni khamsan. Jadi berbulak balik sampai dalam hadis yang lain sampai 9 kali. Ya, berubahlah menjadi 5 waktu. Nah, diberikanlah untukku 5 waktu. Farja'tu ila Musa. Lalu aku balik kembali kepada Nabi Musa. Fakultu hatta anni khamsan. Allah telah memuliakanku dengan memberikan cuma 5 waktu salat. Qala inna ummataka la yutiquna zalik. Nabi Musa dengan pasti mengatakan, Muhammad, dipakai inna di sini, kata Rasulullah, Muhammad, umatmu tidak mampu juga. Enggak betul ya berkali Nabi Musa orang yang apa? 5 waktu, subhanallah. Salat maghrib tutup kedai kopi, tidak salat. Salat Jumat masuk ke dalam warung-warung, tutup pintu rumah, tutup jendela, tidak salat. Padahal inilah perintah paling utama di dalam agama. Inilah yang menyelamatkan kita. Maka sungguh beruntunglah kita yang Allah beri hidayah, keringanan untuk melakukan ini. Lalu kemudian setelah mengatakan itu, farji' ila rabbik, kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad. Nabi Musa suruh balik lagi. Seandainya Nabi Muhammad balik lagi, kapri semayang depan ini. Masya Allah, kalau Allah mau mengatakan free, kita bisa masuk surga walaupun tanpa beban amal. Karena urusan surga, urusan neraka hak Allah. Allah cuma membuat garis besar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Yang Allah tidak ampunkan hanya kesyirikan. Selain itu suka-suka Allah. Mau Allah ampun, terserah. Yaghfiru liman yasha. Atau Allah tidak beri ampun, terserah Allah. Tapi syirik, kafir tidak akan pernah masuk surga.
Makanya jemaah mendekat Allah, amal ini bukan penyebab kita masuk surga. Amal ini untuk membuat keputusan Allah, ridha Allah. Itu intinya. Tapi untuk mendapatkan ridha dengan beramal. Bagaimana kita mau mendapatkan ridha dengan tidak ada amal? Maka yang jangan sampai ada dalam pikiran seakan-akan puasa, salat adalah penjamin surga. Yang sudah salat pun belum tentu terjamin. Allah mengatakan fawailul lil musallin, nerakalah bagi orang yang salat. Salat, tapi kenapa? Sahun, lalai dalam salatnya, tunggu di akhir waktu. Biasa penjual mie, penjual martabak kan begitu. Jadi anda sembahyang-sembahyang, begitu sudah hampir maghrib, baru dia mengatakan kepada pelanggan, perhati, aku sembahyang, kerap maghrib, masya Allah, neraka. Maka di mana nasib penjual mie dan penjual martabak? Neraka. Tapi kalau lalai, jadi jangan, jadi saya pula di demo pula sama penjual mie sama penjual, takut dipeik harga gelung dia pak kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan itu. Lalu apa sesuatu di ujung hadis, saya ambilkan di ujung hadis pak. Sebenarnya nanti ada sedikit lagi. Allah mengatakan kepada Nabi itu 50 waktu, tetapi kuberikan 5 pahalanya sama seperti engkau melakukan 50 waktu. Jadi pahala enggak dikurangi, hanya dikurangi bilangan saja. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di situ Nabi menjawab, qad raja'tu ila rabbi, wahai Musa, aku telah kembali ke Tuhanku berkali-kali, hatta istahyaitu minhu, aku sudah malu untuk kembali. Jadi inilah kemuliaan Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj. Maka kalau Nabi saja berjuang untuk kita, Pak, jangan tinggalkan salat. Didiklah anak-anak kita, isteri kita untuk melakukan ibadah yang paling utama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Baik, demikian kita sudah bacakan hadis riwayat Muslim dalam satu versi tentang kejadian Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu penyentuh hati kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.